Selamat pagi, Pak Rio. Selamat pagi. Pada pagi hari ini ada kegiatan apa bersama relawan COVID-19 Desa Simpang 3? Jadi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babi Kamtibmas Desa Simpang 3. Hari ini, tepatnya Sabtu, tanggal 23 Juli 2021. Desa Simpang 3 bersama relawan COVID-19 Desa Simpang 3 dan tim PPKM Mikro Desa Simpang 3 melaksanakan penyemprotan sekaligus pembagian masker di Dusun Sidu. Nah, jadi kami sedang melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan penyemprotan di salah satu lokasi rumah warga yang terpapar COVID-19. Sasaran pada penyemprotan pagi hari ini ada beberapa tempat saja, Pak. Untuk sasaran penyemprotannya yaitu untuk fasilitas umum seperti masjid, sekolah, puskesmas, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Oke, Pak. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian masker. Rekam, Pak. Bang Kimin. Foto. Bang Kimin lagi foto, saya merekam. Ya. Foto lah, Pak. Kepada warga tim relawan COVID Desa Simpang 3 membagikan masker kepada warga masyarakat yang tidak memakai masker di persimpangan. Pasang. Buka helm, buka. Helm buka. Ini yang buat cuma ini. Mantap. Okay. Again. Hah? Oh. Hah? Dah siap. Tampang eh? Okay lah. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Kamiruddin mewakili dari LPM sebagai relawan COVID-19 Desa Simpang 3. Pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan apa ini, Pak, di Simpang 3 Sidu ini? Alhamdulillah, perlu kami sampaikan, kami dari beberapa orang ini termasuk dalam tim relawan COVID-19 Desa Simpang 3. Pada pagi menjelang siang ini kami membagikan masker tepatnya di Tugu Simpang 3 di lokasi Pasar Sidu. Pembagian masker ini untuk salah satu penerapan dari protokol kesehatan yang digalakkan pemerintah untuk melawan COVID-19 yang belakangan ini memang semakin masih wabah ya. Termasuk Kayong Utara ini juga
bisa menekan angka kasus COVID di Kalimantan Utara, khususnya Desa Simpang Tiga. Ini selain kegiatan pembagian masker, apa kegiatan yang lain apa saja, Pak, yang dilakukan kegiatan pada hari? Selain pembagian masker, juga terus dilakukan sosialisasi soal protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga ada penyemprotan terhadap lokasi-lokasi yang ada ditemukan kasus. Sementara itu saja yang baru kita lakukan. Oke, terima kasih Pak atas informasi yang Bapak sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masker anak tuh dari Desa Simpang Tiga, masker ini. Oh. Jadi tanggapan Abang tentang bagian masker ini gimana? Bermanfaat tak? Kalau saya sih sangat bermanfaat tau. Iya. Karena untuk menjaga kesehatan lah ya. Iya. Mau ke mana? Mau ke TPU. Oh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Yo. Buka dalam ya. Ada kunci apa tuh? Ada. Dapat. Penyemprotan kantor. Mana maskernya? Penyemprotan di fasilitas umum. Awas,